pertama itu paling cucu. Pokoknya keturunan di Ponegoro paling tua itu aku. Karena saya masih keempat. Jadi kalau dari Solo gampang. Pangeran Diponegoro menikah dengan putri anaknya Raja Kenam. Raja Kenam punya putra Pangeran Jonet. Pangeran Jonet punya putra siapa? Terus itu bapakku. Jadi kalau dari sini saya bingung. Kayaknya dari bonus. Ya Allah. Makasih ya Nimas dibawa kesini. Sudah. Makasih. Makasih. Jadi ketemu saudara. Saudara jadi ketemu. Nah, nanti kita ada pengumpulan. Jadi